Aku nggak terlalu suka keramaian. Entah kenapa, suasana yang ramai sepertinya bikin aku susah jadi diri sendiri. Hi guys. Hi Mar. Atau mungkin juga kalau terlalu ramai, aku susah ngelakuin yang satu ini. Ya, baca buku. Kelihatannya sih sederhana emang, tapi buku dan ketenangan itu berharga banget buat aku. Mana rapat lu? Ah, naik lu. Cemen. Hei, Zak. Woi, kemana lu? Bawa gue. Bukan. Iya tuh. Naik. Bagus lah kalau gitu. Bos, ini gua dong. Tinggi. Woi, guys. Yo. Wizard. Mana? Naik kelas enggak lu? Woi. Malu dong kalau ketuasnya naik, ya kan? Naik kelas. Wede, asik. Asik. Woi, ini warna merah. Merah. Iya tuh. Ah, udah, gua udah bahas rapot. Mendingan kita liburan aja. Liburan gimana kalau kita ke gunung aja? Ah, gunung. Kayak tahun lalu. Enggak. Gunung lagi, gunung lagi. Kita ke pantai aja. Ke pantai. Banyak cewek-ceweknya, banyak cewek. Eh, Zak, kutu buku kemana tuh? Eh, Van, kemana lu? Eh, Zak, aku balik duluan ya. Eh, guys, gimana kalau kita ajak si Ivan? Kasihan dia sendiri mulu. Ah, nanti dia baca buku lagi. Iya tuh, gak asik. Tenang. Kita bikin asik aja dia. Setuju gak? Oke kan? Yaudah, panggil. Yaudah, gue panggil ya. Ya. Woi, Van! Apaan sih ngajak-ngajak ini? Woi, tungguin. Baca buku ah. Tapi di mana ya? Nah, asik juga baca buku di sini. Woi, Van. Ikut main bola yuk. Ntar aja deh, Za. Aku lagi baca buku nih. Oke deh. Ntar gabung aja ya sama yang lain. Oke, Za. Sip. Wah, itu kayaknya Protorester Nodosus. Coba lihat, ah. Wah, bener. Ini Protorester Nodosus. Pengen lihat dia jalan pakai kaki tabungnya. Van! Woi! Lagi ngapain lu, Van? Ini, Zah. Aku lagi merhatiin Protorester Nodosus. Apaan tuh? Bintang laut. Ya, elah, Van. Bilang aja bintang laut. Lagian apaan sih yang diliatin? Nih, aku lagi merhatiin cara jalannya. Karena bisa sampai 30 cm per menit. Aduh, Van. Ini kita lagi liburan, Van. Liburan. Nah, justru ini liburan aku, Za. Daripada liatin gituan, mendingan ikut bantuin gue sama anak-anak bikin api unggun. Ayo, ah. Yuk kesana ya. Ah, gimana nih gak nyala-nyala? Kayunya basah. Aduh, nih. Kok mati lagi sih? Lalu yang bener dong, Cep. Aduh, mati lagi. Yaudah deh, bener dong. Cep, gimana sih? Kayunya sekali dong. Sekali lagi gue coba ya. Sekali lagi gue coba nih. Tunggu bentar, kek. Kalau gitu ya, sih, ya gak bakalan nyala. Coba lagi. Sabar, kek. Tunggu dulu. Coba lagi, Cep. Iya, sorry, guys. Coba. Itu kayunya harus ditata dulu.
biar ada rongga. Hah? Ditata gimana, Van? Gini loh, kalau ada rongga kan bakal lebih banyak oksigen. Jadi si kayunya cepat terbakar. Wih, kok lu bisa tahu sih caranya? Itu sih emang udah teorinya begitu, Za. Jadi gampangnya tuh begini. Kayunya ditata dulu biar ada ruang untuk sirkulasi udara. Kan api kan butuh oksigen. Begitu, teman-teman. Untung ada lu, Van. Kalau nggak ada lu, kita semua bisa kedinginan di sini. Iya nggak? Iya nggak? Yuk, bakal lagi, bakal lagi. Coba-coba lagi, yuk, coba lagi. Coba lagi ya, pintunya. Ikut main bola yuk. Ntar aja deh, Ja. Aku lagi baca buku. Oke deh, nanti gabung aja ya. Oke, Ja. Sip. Wah, itu kayaknya Protoresta nodosus. Coba lihat, ah. Wah, bener. Ini Protoresta nodosus. Pengen lihat dia jalan pakai kaki tabungnya. Van! Woi, lagi ngapain lu, Van? Ini, Za, aku lagi merhatiin Protoresta nodosus. Apaan tuh? Bintang laut. Ya elah, Van, bilang aja bintang laut. Lagian apaan sih yang diliatin? Nih, aku lagi merhatiin cara jalannya. Karena bisa sampai 30 cm per menit. Aduh, Van, ini kita lagi liburan, Van, liburan. Nah, justru ini liburan aku, Za. Daripada liatin gituan, mendingan ikut bantuin gue sama anak-anak bikin api unggun. Ayo, ah. Yuk ke sana ya. Ah, gimana nih gak nyala-nyala? Kayunya basah. Aduh, nih. Kok mati lagi sih? Lalu yang bener dong, Cep. Ah, iya. Aduh, mati lagi. Yaudah deh, bener dong. Cep, ah, cep, gimana cep, sih? Kayunya sekali dong. Sekali lagi gue coba ya. Iya, sekali lagi gue coba nih. Ah, tunggu bentar, kek. Kalau gitu ya, sih, ya gak bakalan nyala. Sabar, sabar, kek. Tunggu dulu. Coba lagi, Cep. Iya, sorry, guys. Itu kayunya harus ditata dulu. Biar ada rongga. Ditata gimana, Van? Gini loh, kalau ada rongga kan bakal lebih banyak oksigen. Jadi si kayunya cepat terbakar. Wih, kok lu bisa tahu sih caranya? Itu sih emang udah teorinya begitu, Za. Jadi gampangnya tuh begini. Kayunya ditata dulu biar ada ruang untuk sirkulasi udara. Kan api kan butuh oksigen. Begitu, teman-teman. Keren. Untung ada lu, Van. Kalau nggak ada lu, kita semua bisa kedinginan di sini. Iya nggak? Iya nggak? Yuk, bakal lagi, bakal lagi. Coba-coba lagi, yuk, coba lagi. Bakal lagi ya, pintunya.